sampai hari ini pengukuran sudah selesai 100%. Untuk kinerja sudah 83%, 83,3%. Untuk K1-nya 50%. Artinya sudah terbit sertifikat sekitar 40 ribu bidang. Tentu bukan mudah itu, mengingat tahun ini lokasinya agak berat. Ada yang lokasi yang di ujung-ujung dari wilayah Kabupaten Bogor. Tetapi alhamdulillah teman-teman dengan 8 tim di Kabupaten Bogor semuanya berjalan. Kontribusi positif dari masyarakat tentunya itu yang kita harapkan dengan mengelola kekuatan SDM yang ada di desa. Itu kata kuncinya. Terima kasih. Sejak dulu sampai dekat ini kok baru sekarang. Sejak tahun yang lalu saya sudah perintahkan ke Pak Menteri BPN, Pak Menteri enggak bisa seperti ini diterus-teruskan. Saya minta 2017 5 juta dari 500 ribu biasanya, saya minta 5 juta sertifikat harus keluar dari kantor BPN. 2018 ini saya sudah perintah 7 juta sertifikat harus keluar. Tahun depan 9 juta sertifikat harus keluar. Ini kantor BPN kerja sampai tengah malam, Sabtu, Minggu kerja, ya memang harus seperti itu melayani masyarakat. Betul enggak? Di perbankan memang salah satu persyaratan yang sering terkendala di anggunan, Pak. Ya, harapan saya dengan adanya sertifikat ini, dan alhamdulillah untuk usaha mikro, kecil, menengah yang saya bina tahun ini, tahun 2018 itu ada 500 UMKM yang dapat sertifikat. Harapan saya mungkin ini bagian dari solusi. Bagian dari solusi dalam rangka bila mana beliau para UKM ini berhubungan dengan lembaga keuangan perbankan untuk mengembangkan usahanya, ini pinjam uang dari bank melalui program-program yang sudah disediakan oleh pemerintah, baik KUR maupun program lain. Saya bersyukur sekali ya Pak, tadinya kalau saya ngurus sendiri, saya bayangin biayanya itu ngeri ya. Tapi alhamdulillah sekali dengan adanya gratis ini, itu karena warga, saya salut sama kelurahan-kelurahan yang memberikan infonya. Jadi karena ada program gratis ini, membantu sekali sehingga saya bisa berrelasi tadi. Kalau enggak gratis, boro-boro Pak, susah sekali kalau mau ngurus dengan biaya segala macam. Insya Allah. Jadi kan yang kendala ini masalah agunan ya, agunan yang kita punya gitu nggak ada, kebetulan gitu ada pemerintah ada sertifikasi tanah gitu, udah saya pegang sertifikatnya gitu, jadi kedepannya mudah-mudahan ini sebagai bahan gitu buat mengembangkan usaha yang sudah ada gitu, tambah modal gitu. Terima kasih. Terima kasih.